karena golongan agama mempunyai pengaruh terhadap rakyat, dan golongan politik juga perlukan pengaruh rakyat dalam mengekalkan kuasa mereka, maka golongan politik biasanya akan cuba mendekati golongan agama. Dan golongan agama juga, jikalau mereka inginkan kuasa dan mereka rasa kuasa mereka terancam, pengaruh mereka terancam, bukan sedikit mereka juga mendekati penguasa untuk memastikan banyak perkara. Tempat mereka dijaga, mereka secure, kontrak mereka disambung, jawatan mereka tidak dibuang. Sebabnya kerana kedua-duanya ini berkongsi pentas yang sama, maka kalau sekiranya ulama mendekati pemerintah mendekati ulama, dia mempunyai dua maksud. Yang pertama, sama ada dia memang ikhlas ingin mencari panduan ulama, ataupun sebenarnya dia ingin memastikan pengaruh ulama itu dapat mempertahankan kuasanya. Maka ulama terdedah untuk dijadikan sebagai panduan, but they are at the same time exposed to be manipulated by the politician. Mereka juga terdedah untuk dimanipulasi oleh golongan politik. Apabila ulama mendekati pemerintah, dia juga mempunyai dua tujuan. Sama ada dia bertujuan untuk memberi amaran kepada pemerintah, memberi peringatan kepada mereka tentang tanggungjawab mereka terhadap rakyat, dan itu telah dilakukan oleh Musa alaihi salam. Bukan buruk untuk ulama mendatangi istana pemerintah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 748 Hijrah, apabila dia ditanya oleh seseorang, kenapa kau ulama datang nak cakap dengan aku, kata Ibn Taimiyah, engkau tidak lebih jahat daripada Fir'aun, dan aku tidak lebih baik daripada Musa. Jika Musa mendatangi istana Fir'aun, tidaklah salah untuk aku datang ke rumah kau dan memberikan amaran kepadamu. Jika ulama mendatangi pintu-pintu pemerintah dengan tujuan untuk memberikan amaran kepada mereka, peringatan kepada mereka, nasihat kepada mereka yang merupakan tanggungjawab para ulama, maka ulama itu telah menunaikan tanggungjawab. Tetapi jika dia pergi ke pintu-pintu pemerintah untuk mendapatkan habuan, memastikan kedudukannya dipertahankan, jawatannya disambung, habuan diberikan, dia adalah ulama yang jahat. Ibn Hazm, Salamah bin Dinar, seorang tokoh tabi'in, anak murid sahabat, apabila ditanya, dia bercakap kepada Sulaiman bin Abdul Malik, seperti yang disebut oleh Imam Al-Zahabi lagi dalam Syiar Alamin Nubala. Ramai ustaz-ustaz di sini, Syiar Alamin Nubala adalah karya yang hebat, sampai 20 jilid yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, yang menceritakan tentang sirah para nubala dalam sejarah. Al-Imam Al-Zahabi yang meninggal pada tahun 748 Hijrah merupakan sarjana besar di dalam pemikiran, di dalam sejarah ilmu hadis. Abu Hazim menyatakan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, katanya, adapun dahulu para pemerintah itu mencari ulama,
Dan apabila dia mencari ulama, mereka mencari ulama, dan ulama tidak tamakkan apa yang ada di tangan pemerintah, maka ulama itu berada dalam keadaan mulia. Mereka dihormati. Adapun hari ini, para ulama telah datang ke pintu-pintu pemerintah dan mengharapkan apa yang ada di tangan pemerintah. Maka akhirnya pemerintah menganggap tidak ada bezanya antara mereka dan ulama. Bahkan ulama lebih rendah pada mereka kerana mengharapkan apa yang ada di tangan mereka. Sebaik-baik ulama, sebaik-baik pemerintah ialah pemerintah yang mendatangi pintu ulama. Dan seburuk-buruk ulama ialah ulama yang datang mencari habuan di pintu pemerintah. Mana-mana kerajaan yang inginkan ulama yang baik, mereka jangan manipulasi ulama, tetapi mereka hendaklah berusaha mendapatkan nasihat daripada ulama. Saya antara orang yang tidak berpendapat bahawa ulama mesti menjadi pemerintah. Saya antara orang yang tidak berpendapat golongan berserban dan mullah mesti membentuk kerajaan, cleric state. Tetapi saya berpendapat bahawasanya kerajaan mendapat panduan daripada ulama. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah, Al-Thawri, Al-Auza'i, mereka tidak pernah bersaing untuk menjadi pemerintah. Tetapi mereka menentukan, mereka dapat memberi amaran, mereka dapat memastikan ataupun mereka menggerunkan pemerintah supaya sentiasa tunduk kepada peraturan-peraturan hukum. Kerana dalam banyak keadaan apabila ulama terjun ke dalam politik, maka banyak masalah berlaku dalam politik, terutama seperti politik hari ini. Maka berhati-hati dengan persaingan dua golongan. Perkara yang kedua yang ingin saya sebutkan ialah, sebelum menyebut tentang ulama membimbing kebangkitan umat, saya ni time tak ada ni, saya cakap ni, mesti bagi tahu. Dalam sejarah, ulama juga jika tidak cukup pengetahuan mereka, mereka bukan saja boleh membimbing, membangkitkan umat, mereka juga boleh melembabkan umat dengan fatwa-fatwa mereka yang salah. Saya sebut pada kerana tokoh-tokoh kita, saya pengkagum Said Sheikh Al-Hadi. Sesiapa yang membaca buku The Real Cry of Said Sheikh Al-Hadi, dia akan melihat kehebatan Said Sheikh Al-Hadi. Tapi saya ingin menyebut Said Sheikh Al-Hadi adalah tokoh yang hebat, dan di negeri-negeri Selat dahulu, Pulau Pinang khususnya, ini saya telah sebut dalam beberapa majlis, ialah tempat berlindungnya tokoh-tokoh reformis ataupun tokoh-tokoh kebangsaan, kerana negeri ini kelebihannya dia tak ada sultan. Apabila dia tidak ada sultan, maka kuasa sultan tak kena. Sebab itu Syekh Syekh Al-Hadi selamat di sini. Tokoh pembaharuan di Perlis, Abu Bakar Syari, ialah anak Perlis, orang Perlis. Orang Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang, dia berpindah ke Perlis. Saya nak sebut Syekh Syekh Al-Hadi hebat. Kalau tuan-tuan baca, walaupun pemikiran dia kadang-kadang nampaknya begitu kritis sehingga sebagian orang tak faham. Saya sebut tadi, Syekh Syekh Al-Hadi pernah kata, adapun Inggeris itu ialah tentera Rabbul Alamin yang dihantar oleh Tuhan bagi menyelamatkan bangsa Melayu daripada kekejaman Sultan-Sultan Melayu, Raja-Raja Melayu. Kerana sekurang-kurangnya Inggeris datang, dia buat peraturan undang-undang, sedangkan Sultan-Sultan Melayu ketika itu menghukum rakyat tanpa undang-undang dan peraturan.